perjalanan kami menangkap burung punai dengan menggunakan ukat. Manakah punai berada? Kita akan mencari tahu. Sudah sampai di lokasi. Kena ujung sungai bang? Ujung sungai ya? Hah? Ujung sungai ya? Pasang sini ya? Pasang sini ya? Ini Dewa Kendi. Ini sebut Nengdi. Ini membuat untuk pemasangan awal pukat harimau. Pukat punai. Dan itu kru kami yang senior, baju merah. Tendi Sandur. Dia memiliki teknik jaring punai. Teknik jaring. Proses memulai pembuatan jaring punai. Kru kami pertama, Sandy. Kelahiran tahun 76. Ini kru kedua yang paling senior, Wan Ali. Ditambah juru kunci kita. Kru ketiga ini juru kunci, biasa disebut juru selamat. Mas Yadi, yang digelar Mr. C. Ini Dato' dapat buah. Sudah mulai didirikan jaring pukat harimau. Wah, itu ditekan. Ayo tekan, Sen. Sandy menekan. Ada yang bolong lah tu. Batu ke, Sen? Ya, Sen? Itu dah, Sen. Udah, kok tunggu itu kita? Ini mah. Hebat. Hebat, Sen. Sen, kena. Dah, udah, Sen. Tak perlu kuat-kuat. Kuat nekan ke, Sen? Kok tak ada tinggi, Bang Ali? Belum, ya? Belum, ya. Tak bisa rendah gini, mana? Misi kan rendah gini kena merbak, ya? Kenapa, burung apa ya? Dia lewat dari poni ini sikit, lah. Dengan memodal kayu orang ini bisa mendapatkan punai hingga ratusan ekor. Fantastis. Buset. Bagaimana dia cari fantastis? Ken, Sen, maju kan, Sen. Mata aku kau cek, Sen.
Nah, tinggikan, San. Sepertinya telah berhasil mendapatkan burung punai. Ya, terlihat dua ekor. Kalau biarin ketahuan sama yang lain. Ini cantik ya. Sekarang ini, nanti cari lepasannya kaki dulu ya. Kaki dulu ya. Kaki dulu, karena kaki yang bikin kusut. Tapi tadi dikit aja jenangnya. Hah? Lewat tadi emang dikit kan? Ah, sedang lah. Apa itu? Kok gue sih lari wang ini? Hah? Kok gue sih lari? Kok gue sih lari? Enggak, wang sentik. Sentik, wang. Nyuruh. Bagus untuk di lari itu bagus. Jadi burung liar. Nanti Sandy mau piara Bang Ali. Kasih dia 20 ekor. Satu ekor untuk itu dicari gitu. Sok. Yang kau kawinkan dia nengok ya begini. Yo. Nak masuk kamar mana? Tapi tanda kandang. Lu tu nak pakai kayu? Kayu apa ya? Kaki ada ya. Harus dapat lebih dari 30 ekor ya. Benar tu balik. Karena terlalu kecil burungnya. Burung emprit.